aku kuat melindung segala rasa. Namun bukanlah untuk selamanya. Maafkan jika aku terlalu pasrah, mulai menyerah pada ketentuan dan keadaan. Aku tak sempurna bila sendirian. Siangku gelap, malam berlalu. I tak suka dipermainkan. Sekarang ni, I nak you tunaikan janji you, atau I akan bongkarkan rahsia you. Tolonglah Imeda, bagi aku masa. Nanti aku akan pujuk Il. Asyik benda yang sama. I bosan dah. You tahu tak sekarang ni Air tak nak tengok muka I, dihina I tu tau. Macam ni. Aku akan bank in RM10,000 dalam akaun kau untuk kau belanja sampai hujung bulan ni. Aku akan pastikan Air dengar cakap aku. I nak RM20,000. Kalau you setuju, I takkan kacau you dengan Air sampai hujung bulan ni. Tapi kalau you berdolak dalih, I takkan teragak-agak nak hantar rakaman you dekat pihak media. Dina minta maaf. Along tak nak singgah rumah ibu. Tak apa, ibu faham. Dia sanggup hantar Dina ke sini pun dah okey. Dina, Dina ada masalah ya? Dina tak tahu nak buat keputusan macam mana. Dina sayangkan Tengku Air. Tapi pada masa yang sama Dina tahu Papa Tengku Air tak suka dengan Dina. Dina tak tahu nak buat keputusan macam mana. Bu, Dina buntu. Dina yakin Tengku Irfan tu benar-benar cintakan Dina? Tengku Air dah melamar Dina, Bu. Along jadi saksi. Kalau macam tu, cuba Dina sembahyang sunat istikharah. Minta pada Allah supaya diberi petunjuk dalam Dina buat keputusan. Mana tahu dengan cara ini Dina boleh tenang. Pada ibu, siapa pun pilihan Dina, ibu tak kisah. Ibu terima. Asalkan dia benar-benar cintakan anak ibu ni. Eh? Kalau Tengku Irfan kahwin dengan Imelda, saya pasti Imelda akan menguasai semua harta keluarga Tengku. Sebab Tengku Irfan adalah satu-satunya pewaris Tengku. Kalau you setuju, I takkan kacau you dengan Air sampai hujung bulan ni. Tapi kalau you berdolak dalih, I takkan teragak-agak nak hantar rakaman you dekat pihak media. Hey, ada temu janji ke? Saya ada kerja kat kawasan ni, bang. Sajalah singgah. Dina apa khabar, bang? Lama saya tak telefon dia. Entahlah. Tak faham keadaan dia sekarang. Kenapa? Yalah, sejak aku Irfan lama dia tu kan. Duduk termenung, seorang-seorang. Tak tahu nak buat keputusan. Tu yang aku suruh dia duduk rumah Datin tu. Yalah, kot-kot boleh luahkan perasaan dia ke, masalah dia ke. Ni, kau rasalah Dina tu suka pada Irfan ke ataupun dia suka pada orang lain? Dia suka siapa? Mungkin kau? Ha?
mungkin Dina sukakan aku. Dia pernah tolak cintaku. Sekarang ni dia sukakan siapa? Kalau Tengku A nak tahu jawapan saya, apa kata kita jumpa di tempat biasa? Kita jumpa tepat pukul 5, ya? Kalau lewat, saya balik. Dina. Tentu Tengku dah tahu jawapan saya, kan? Terima kasih, Dina. Terima kasih sebab sudi terima cinta saya. Saya berjanji saya akan jaga awak sepenuh hati saya dengan sebaik mungkin. Ir. Pa. Ir pergi jumpa Dina. Itu soal Ir, pa. Demi kebahagiaan Ir, papa setuju ikut cakap Ir. Apa maksud papa? Yalah. Kalau papa tak setuju pun, Ir tetap akan berkahwin dengan Dina. Papa. Ir. Tapi sebelum Ir berkahwin, papa nak Ir tahu satu rahsia yang selama ni papa simpan kemas di sudut hati papa. Terima kasih, Dina. Terima kasih sebab sudi terima cinta saya. Saya berjanji saya akan jaga awak sepenuh hati saya dengan sebaik mungkin. Ia dah siap. Ifan dah pergi pejabat. Awal dia pergi. Dia tak bagi tahu kenapa. Tak ada. Macam kilang kabut je saya tengok. Saya pelawa dia minum pun dia tak nak. Nak cepat katanya. Tapi sebelum Ir berkahwin, papa nak Ir tahu satu rahsia yang selama ni papa simpan kemas di sudut hati papa. Masuk. Wah, awal pagi lagi Tengku Ir dah sampai kat pejabat ni. Tak lena tidur ke malam tadi? Apa maksud awak, Mel? Saya ada banyak kerja sebab tu saya datang awal. Takkan itu pun awak hairan? Saya ingat nak tanya pasal Dina tadi. Ini pejabat, Melissa. Saya tak suka awak campur adukkan hal pejabat dengan hal peribadi. Saya minta maaf, Tengku Ir, kalau saya dah kacau mood Tengku Ir. Melissa, tengah hari ini awak teman saya pergi kilang. Saya ada mesyuarat dengan staf dekat sana. Baik, Tengku Ir. Satu lagi. Bawa laporan yang saya minta awak siapkan semalam. Saya nak semak. Baik, Tengku Ir. Hei, kepala angin betul lah.
Aku saja je nak kacau-kacau dia dengan Dina. Aku pula yang kena tengking. Susah betul lah nak agak mamat seorang ni. Hello, Dina. Hello, Mel. Harap aku tak kacau kau. Ni aku nak tanya ni. Bos kau tak datang lagi kan? Aku ingat nanti aku nak ajak kau pergi makan tengah hari. Boleh tak? Tak boleh. Sebab tengah hari ni aku nak kena pergi kilang. Lah, sekejap je kot. Takkanlah tak boleh. Memang tak boleh. Nia, pagi-pagi lagi dia dah mengamuk. Aku pun tak tahu mimpi apa entah dia datang pejabat awal-awal pagi. Kalau mood dia okey, tak apalah juga. Ini pagi-pagi aku dah kena tengking tau. Iya ke? Kenapa pula tu? Manalah aku tahu. Tapi selalu orang cakap, seseorang tu kalau pagi-pagi buta lagi kerja dia dah mengamuk, itu maknanya dia tengah bergaduh dengan pasangan dia. Kau tengah bergaduh dengan dia ke? Eh, tak adalah. Malam tadi, dia okey je. Ni mesti kau yang buat salah, kan? Aku okey. Semua kerja aku dah siap tau. Ni, Pak Wen kau tu sebenarnya yang kerek. Oh, macam mana, kan? Dah. Sekarang ni aku nak kena siapkan semua kerja aku. Aku nak kena hantar fail yang dia nak tu. Akang mengamuk pula dia. Okeylah. Nanti bila kau ada masa, kau telefon aku, okey? Okey, bye. Aku tak sempurna bila sendirinya. Allah. Hai, Tuan. Banyaknya barang abang beli. Stok masih banyak lagi. Ai, macam nak kenuri je, bang. Dah Tengku suruh abang beli, abang belilah. Abang ingat dah tanya apa? Ish, pelik abang ni Tengku ni. Selalu tu kedekut. Ish, dahlah. Jangan awak nak bersungut. Awak simpan je barang tu. Bukannya membazir pun. Lagipun kita guna juga barang tu nanti. Yalah, bang. Bang. Tanta Tengku Iqbal nak buat kenduri Ifan dengan Imelda. Abang ada dengar ke? Manalah abang tahu lagi pun. Janganlah awak sibuk hal keluarga dia orang. Saya tanya je. Kut-kut abang ada dengar. Ni, lagi satu. Kalau Tengku Irfan tu bertunang, Tengku tentu bagi tahu kita. Ya, tak ya juga. Tapi bang, pagi tadi Tengku Iqbal panggil dia lain macam. Dia lebih ceria daripada hari biasa. Tapi Ifan tu muram je. Tak fahamlah saya dua anak ni. Alah, biasalah tu, Tun. Kadang-kadang ada suka, kadang-kadang duka. Dahlah, jangan awak fikir yang bukan-bukan. Awak fikir kerja awak tu. Itu je. Aku rasa Ira akan ikut rancangan kita. You jangan nak main-mainkan I. Itu kau janganlah risau. Aku tahu apa yang aku nak buat. Dah banyak kali dah you janji benda yang sama, tapi Ira tetap tak pedulikan I. Sebab itu aku nak kau jumpa aku kat sini. Sebulan dua ni aku tak nak kau buat perkara-perkara yang boleh buat Ira marah. Aku tengah jinakkan dia. Kau kenalah sabar. Ada malas nak tunggu. Kita teruskan dengan apa yang minta tu. Benarkan dia kahwin dengan orang lain. Tak pernah dibuat orang. Bagi orang kita sayang kahwin dengan orang lain.
Dia kahwin bukan sebab dia sayang. Dia nak balas dendam. Lepas tu dia janji dia akan kahwin dengan kau. Inilah masanya. Kau kena tawan hati dia. Aku percaya lepas ni dia akan mula bagi kau perhatian. Bagi saya masa untuk fikir. Tidakkah keputusan ini terlalu cepat? Apa kata kalau kita kenal hati budi masing-masing dulu? Dina, kita dah kenal lebih 2 tahun. Saya juga begitu. Kita dah puas bergaduh, bergurau, sama-sama menanggung rindu. Sekarang Papa dah bagi kebenaran. Saya tak nak kita tangguh lagi. Saya nak kita segera menikah sebelum Papa berubah hati. Tapi Tengku, ya tolonglah. Saya tak tahu nak cakap apa. Saya ikhlas, Dina. Saya tak nak kehilangan awak. Ini masa yang tepat untuk kita berubah tangga. Saya pun cintakan Tengku. Saya pun ada impian untuk hidup bersama dengan awak. Tapi keputusan untuk bernikah dalam tempoh terdekat ni, saya tak dapat nak buat keputusan sendiri. Saya masih ada abang, masih ada ibu. Saya tak nak nanti mereka kecewa dan marah dengan keputusan kita. Awak jangan bimbang, Dina. Saya akan jumpa Rishad dan ibu awak juga untuk bincangkan hal ini. Sekarang ni saya cuma nak persetujuan awak aja. Bulan depan kita kahwin. Saya tahu permintaan saya ni memang tak mengikut adat. Tapi saya terpaksa demi menghalalkan hubungan kami. Tengku Kibar tahu hal ni. Papa dah setuju. Sebab tu saya mahu majlis pernikahan ini dibuat cepat sebab saya tak mahu nanti Papa berubah fikiran. Selepas semuanya selesai, saya berjanji majlis resepsi akan dibuat secara besar-besaran. Resepsi itu tak penting. Cuma kenapa nak nikah dalam masa yang terdekat ni? Chan, sabar. Kita dengar dulu apa Tengku Ayah nak cakap. Kan dia datang nak bincang. Kenapa Kuyu Pual tak datang sekali? Kan elok kalau datang berbincang. Betul juga cakap Chat tu, Tengku Ayah. Selepas nikah, masa nikah, Papa berjanji dia akan datang. Hujung bulan ni, kenapa cepat sangat, Long? Itulah. Bukanlah Long tak restu hubungan diorang. Cuma bagilah masa untuk saling mengenal. Itulah, Mel pun setuju apa yang Alun cakap. Alun, habis tu Aunty cakap apa? Ikut je keputusan Dina. Complicated juga yang hubungan dia orang ni. Alun, Alun peliklah. Dahlah, Ku Iqbal tak datang. Ku Ifan pula yang bincang hal ni. Yalah, sekurang-kurangnya hantarlah wakil. Macam Dina ni tak ada keluarga. Tak ada adik-beradik. Ini siapa? Mungkin Tengku Irfan dia takut kot nak desak-desak Tengku Iqbal. Eh, tapi Alun cakap Tengku Iqbal dia akan datang kan masa hari perkahwinan tu nanti. Maknanya Tengku Iqbal dia restulah perkahwinan anak dia tu. Bagi Alun lah, Alun mengakulah. Alun. Alun terkilan. Terkilan perkahwinan dua orang ni. Ya, tapi nak buat macam mana demi kebahagiaan Dina? Alun nyokonglah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lamanya Aunty tak jumpa Nofal. Itulah. Sejak kebelakangan ni saya sibuk sikit. Ada projek nak kena siapkan. Dah lama tak jumpa tu. Sihat? Seorang je? Ya, sihat. Cari siapa? Dina. Yalah, ingatkan Dina ikut sekali. Lama kan tak jumpa dia? Dina sekarang pun sibuk sikit. Mah banyak benda nak kena uruskan. Majlis dia. Majlis? Majlis apa tu? Nofal tak tahu lagi ke? Tengku Ifan tak cerita apa-apa? Tak ada.
Kan Tengku Ifan nak menikah dengan Dina hujung bulan ni. Oh. Mungkin Air lupa kot nak bagi tahu. Sebab dia tahu yang saya dah sibuk sekarang kan. Yalah agaknya tu. Lagipun banyak perkara mereka dua tu nak kena uruskan. Esok lusa dia beritahu lah tu kat Nofal. Datin, klien saya call. Saya nak minta dia dululah nanti senang-senang kita jumpa. Yalah. Assalamualaikum. Salam. Oh, Tengku Adnan ni. Selamat tengah hari, Tengku Ir. Tengku Ir, Fazlina ada call tadi. Dia nak confirmkan petang ni Tengku Ir jadi ke nak buat perjumpaan dengan bahagian teknikal kat sana? Okey, confirmkan dengan dia. Kita akan ke sana. Kita? Saya pun kena pergi juga ke? Mestilah. Kan awak PA saya. Tengku Ir, tapi bulan depan saya dah bukan PA Tengku Ir. Saya kan PA sementara je kan? Kenapa pula? Sebab saya ingat mestilah jawatan tu Tengku Ir bagi dekat Dina. Awak jangan nak memandai-mandai. Ni syarikat saya. Saya tahulah siapa saya nak arah jadi PA saya. Apa pasal kebelakangan ni asyik nak marah je. Orang patutnya nak kahwin ceria. Tapi ni stres je memanjang. Aku pula yang jadi stres. Aku tak senang bila sendirian. Alhamdulillah sihat. Seronok saya tengok Tengku dah sihat seperti sedia kala. Tangan kanan pun dah okey. Sebenarnya dah dekat 2 tahun juga saya menderita. Ini pun baru pulih ni. Tak apa, yang penting kita jangan putus asa. Tengku nak minta tolong saya. Apa ya? Sebenarnya saya inginkan kepastian daripada doktor. Masa saya kemalangan 2 tahun yang lalu, ada seorang gadis yang menderma darah kepada saya, betulkah? Malam tu Tengku banyak kehilangan darah. Kami punya bank darah tak ada darah yang sesuai untuk Tengku. Tapi alhamdulillah, ada seorang gadis ni sudi nak derma darah untuk Tengku. Doktor kenalkah dengan gadis tu? Kenapa dia derma darah untuk saya? Kenapa dia derma, saya tak pasti. Tapi masa tu memang berlaku banyak kemalangan di jalan raya. Doktor tak ingat nama dia? Maaf, Tengku. Peristiwa tu dah lama berlaku. Jadi saya tak ingat secara terperinci. Sebenarnya saya nak ucap terima kasih pada dia. Selagi saya tak jumpa dia, hati saya takkan rasa tenang, Doktor. Mungkin dia ikhlas. Tengku tak perlu rasa bersalah. Mungkin maklumat yang Tengku nak tu ada dalam data hospital. Tapi pihak kekitangan hospital pun tak boleh nak dedahkan maklumat peribadi pesakit atau hal-hal yang berkaitan kepada orang lain. Doktor masih ingat lagi tak wajah gadis tu? Cuba Doktor tengok ni. Adakah gadis ini yang menderma untuk saya? Saya rasa inilah gadis tu. Sorry ganggu kau. Tak apa, duduklah. Kau okey? Aku okey. Kenapa kau tanya macam tu? Kita dah lama kenal lah, Ir.
Aku tahu kalau kau ada masalah ke tak. Tak semestinya agakkan kau tepat. Ni aku dengar kau dengan Dina nak kahwin hujung bulan ni betul? Mana kau tahu? Sampai hati tak bagi tahu. Takkan semua perkara aku nak beritahu kau. Apa maksud kau? Kejap. Aku bukan nak halang kau tau. Aku cuma terkejut kau nak kahwin dalam masa yang singkat ni. Tapi kau tak rasa ke tindakan kau ni macam terburu-buru? Dina dah setuju. Kami dah buat semua prosedur perkahwinan. Tunggu hari nak nikah aje. Okey. Tapi sebagai kawan aku cuma nak ingatkan, perkahwinan ni bukan perkara main-main. Kena ambil masa untuk kenal hati budi masing-masing. Keputusan aku muktamad. Kalau kau nak tahu kenapa aku buat keputusan macam ni, sebab aku tak nak kau ganggu Dina. Kalau aku tak nikah dengan Dina sekarang, dah tentu-tentu kau akan cuba pikat dia. Betul tak? Apa kau cakap ni, kan aku yakinkan kau yang Dina memang cintakan kau? Kerana cinta macam-macam boleh berlaku, aku tak percaya dengan hubungan kau dengan Dina. Kenapa Ir tuduh aku macam tu? Dina, esok petang kita jumpa kejap boleh? Dekat kafe Abang Chat. Okey. Bye. Saya tak tahu pula sebab cemburukan Naufal tu Ir ajak nikah cepat. Tu sebab Kuifa nak nikah cepat, bimbang. Bimbang Tengku Iqbal berubah hati. Tapi kenapa dia timbulkan isu saya nak ganggu Idina? Mungkin Naufal salah faham kot. Tak, saya tak salah faham. Satu lagi, kenapa dia nak berahsia dengan saya? Padahal sebelum ni kalau dia ada masalah, sayalah tempat dia mengadu. Kerja awak macam mana? Encik Bohan dah tahu? Dah bagi tahu kat Encik Bohan dah. Saya dah hantar surat berhenti kat dia. InsyaAllah lepas nikah nanti, dia kata saya boleh balik kerja dekat Suria Holdings. Baguslah macam tu. Saya pun tak nak Encik Bohan tu bising. Maaf tahu Naufal. Sebab saya tak bagi tahu awak pasal semua ni. Awak kan rapat dengan Ir. Jadi saya ingat semua benda yang dia buat, awak tahu. Tak. Awak jangan salah faham. Ini bukan salah awak. Saya cuma hairan kenapa dia nak jauhkan diri daripada saya padahal selama ni kita kawan baik. Itulah sebabnya kenapa orang kata cinta tu buta. Cinta ni boleh menyebabkan bermusuh. Bunuh-membunuh. Sanggup tinggalkan anak sendiri. Yalah. Alung, kenapa ke situ pula? Itulah hakikat yang sebenarnya dalam dunia ini. Disebabkan cinta, sanggup buang kawan. Dah. Kau sembang dulu. Aku ada kerja. Dina mana? Ada dalam. Kerja Naufal macam mana? Okey. Sibuk ke tak? Dina. Boleh ikut saya? Kita nak beli barang yang pernikahan kita. Maafkan aku, Fah.
aku ada hal dengan bakal isteri aku. Mulai hari ini, saya tak benarkan awak berjumpa dengan Naufal. Kenapa? Kan dia kawan baik Tengku Air. Sebab dia juga cintakan awak. Saya tak nak dia ambil kesempatan pada awak. Kalau dia nak ambil kesempatan pada saya, dulu lagilah dia dah boleh buat. Tapi saya hormati kejujuran dia. Dia ikhlas dalam berkawan. Awak jangan terpesona dengan lakonan dia. Depan awak dia nampak baik. Tapi dia ada agenda sendiri. Maksud Tengku Air? Kalau dia jujur dalam persahabatan, kenapa dia tak bagi tahu saya di mana awak berada? Ha? Kenapa berterus terang selepas kita bertemu semula? Sebab saya yang tak mahu dia beritahu pada Tengku Air. Kami berkawan dah lama, Dina. Dia baru kenal awak setahun dua ni je. Sepatutnya dia lebih utamakan saya, bukan awak. Tapi tengok apa yang dia buat. Semua tu untuk tambat hati awak. Takkan awak tak perasan semua tu? Keputusan saya muktamad. Kalau awak cintakan saya, saya tak nak awak jumpa Naufal lagi. Aku tak sempurna bila sendirian. Papa nak tahu apa yang sebenarnya berlaku pada Imelda dulu. Lepas tu, tu pun nama dia Il sama ada Il. Nak kahwin dengan Dina ke tidak? Apa dia, Pa? Imin dah sakit, Il. Sakit? Sebab tu dia minta putus dengan Il. Dia tak nak Il simpati pada dia. Selepas kalau Il tahu tentang penyakit dia. Dia sakit apa? Buah pinggang. Tapi dia dah dapat penderma. Selama dua tahun, dia pergi merawat. Sebab tu dia tinggalkan Ir. Dia berpura-pura bercinta dengan Safwan. Sebab itulah bila Papa tahu kisah yang sebenarnya, barulah Papa dapat terima dia semula. Papa tak rasa ke dia mereka cerita? Papa suruh Lokman siasat tentang Imelda selama dua tahun ni. Maklumat yang Lokman dapat sama dengan apa yang Imelda beritahu Papa. Papa nak Il berkahwin dengan Imelda. Papa tahu Il sayangkan Imelda. Kalau tidak, takkanlah Il nak simpan kenangan Imelda sampai ke hari ini. Jadi, Il masih nak kahwin dengan Dina. Papa, Il tetap dengan pendirian Il, Papa. Il tetap akan berkahwin dengan Dina. Buka. Itu laporan dari hospital tentang penderma darah masa Il kemalangan pada dua tahun lalu. Kalau Il nak tahu, Dina lah penderma darah. Il nak tahu kenapa dia derma darah? Sebab dia rasa bersalah menyebabkan Il terlibat dalam kemalangan tu. Dialah punca Il kemalangan. Dialah punca Il cacat tangan tu. Selama dua tahun, Il menanggung penderitaan. Perempuan inilah yang Il cari selama ni. Perempuan macam ini ke Il nak jadikan isteri? Tak, Pa. Tak mungkin, Dina. Mungkin Papa salah orang. Kalau Il nak kepastian, Il boleh tanya Dr. Daris. Dia yang merawat Il.
Ataupun I boleh tanya Abang Dina. Dia ada masa kejadian tu. Tapi Papa tak pastilah kalau mereka berdua nak mengaku. Yang penting, kehadiran mereka menunjukkan yang mereka terlibat masa kemalangan tu. Tak mungkin. Tak mungkin Dina yang buat semua ni. Tak mungkin. Untuk pengetahuan Ir, Papa lah yang paksa Idina suruh pujuk Ir buat fisio untuk tangan Ir. Ingat Idina betul-betul ke ambil berat tentang Ir selama ni? Ir? Masuk apa? Papa nak tanya keputusan Ir. Ir masih nak berkahwin dengan Dina? Ya, Pak. Bagi Ir 6 bulan untuk Ir balas dendam dengan orang yang dah buat Ir derita. Lepas tu Ir ikut cakap Papa. Mat. Tengah hari ini ada tukang jahit nak datang rumah. Dia nak buat ukuran baju Mat dengan Tun. Buat apa Tengku? Raya kan lama lagi. Hujung bulan ni Ir nak nikah. Mat, tolong cakap dengan Tun minta dia bantu-bantulah Ir buat persiapan perkahwinan dia. Alhamdulillah. Sampai juga ajak Tengku nak menantukan Imelda. Bukan Imelda, Idina. Betul ke bang? Atau abang salah dengar? Betul, Tun. Tengku sendiri yang cakap dengan abang. Irfan nak kahwin dengan Idina. Kalau dia kahwin dengan Idina, baguslah. Saya suka budak tu. Tapi Irfan tak ada pula cerita dengan kita. Mungkin dia sibuklah tu. Maklum jelah. Banyak hal nak dibuat sebelum nikah. Betul tu. Tapi Irfan tu suka bercerita dengan saya. Tapi sejak kebelakangan ni dia tak balik makan. Kalau balik pun terus ke bilik tu. Terperap. Macam susah hati. Tak sangka pula dia nak kahwin secepat ni. Sebab itulah Tengku minta tolong pada kita. Tanya pada Irfan. Kalau ada hal yang boleh kita tolong. Yalah, nanti saya tanyakan. Abang, macam mana Tengku suka Idina? Awak ni, takkanlah abang nak tanya. Nanti dia kata kita ni penyibuk. Takkan tu pun saya tak boleh tanya. Memang tak boleh. Kita ni pekerja je, Tun. Jangan nak sibuk-sibuklah dengan hal keluarga dia orang. Yalah. Ini, abang nak pergi solat jap. Hari satu, kejap lagi tukang jahit nak datang. Ya? Allah. Masih ada yang tak cukup ke? Halung ni. Lain kali bagilah salam. Terkejut Dina. Bila mana tahu ada yang tak cukup, keluar berdua hari-hari. Beli barang ke, beli apa? Siapa yang Alung cakap ni? Mestilah beli barang. Tengku A tu sibuk kerja, Dina pun sibuk. Alung, boleh tak kalau Alung tolong jemput Umi? Dina masih belum bagi tahu Umi. Ni, majlis tu nanti buat kat rumah ke kat masjid? Taklah, Alung. Dina masih belum bincang dengan Tengku A. Tapi hari itu ibu ada pelawalah buat dekat rumah dia. Cuma Dina masih belum dapat buat keputusan.
Kenapa tak bincang dengan Long? Kalau macam tu kan, seeloknya buat kat rumah dia. Dina takut Along kecil hati. Masa pernikahan nanti, Dina nak Along bersama dengan Dina, sebelah Dina. Jangan lupa. Siapa wali Dina? Along kan? Ya, Along tahu. Along sangat marah pada Datin. Tapi sekarang ni kebahagiaan Dina adalah keutamaan Along. Faham tak? Along izinkan. Terima kasih, Along. Ada apa-apa mesyuarat penting untuk saya hadir? Minggu ni tak ada apa-apa, Tengku. Tapi tadi Cik Emida ada telefon saya. Dia suruh saya buat tempahan tiket ke Bali. Dan dia kata Tengku yang akan bayar semua percutian tu. Betul ke Tengku? Dah melampau betul dia ni. Pasal Emida ni, biarlah. Nanti saya bincang dengan dia. Saya keluar dulu ya, Tengku. Hai aku. Kalau free, jom kita pergi makan. Dah lama kita tak lunch sama, kan? Itulah. Kebetulan dekat kawasan ni tu yang singgah dekat pejabat ayah aku tu. Banyak projek syarikat Novel. Adalah sikit-sikit ayah aku, syarikat Novel tu kecil je. Berapa kali ayah aku ajak Novel kerja dengan ayah aku, Novel yang tak nak. Ni ayah aku. Dengar-dengar Ifan dengan Dina nak kahwin hujung bulan ni, betul ke? Il tak cakap apa-apa. Dia mengaku. Tapi Naufal terkilan juga sebab dia nak kahwin awal dengan Dina tu pun tak nak Naufal goda Dina. Padahal tak ada apa-apa pun. Naufal tak payahlah ambil hati dengan Il tu. Bukannya Naufal tak kenal dengan Il. Dia cakap sedap mulut dia je. Tapi rasa tak sedap hati jugalah ya aku. Saya tak naklah pasal benda ni hubungan saya dengan keluarga ayah aku jadi renggang pula. Itu Naufal tak payah nak risau. Ayah aku percaya dengan Naufal. Kita kan dah keluarga. Nanti kalau Teguh Ir nikah, Naufal datang ya. InsyaAllah ayah aku. Tak payahlah nak kecil hati sangat. Tapi macam mana ayah aku boleh terima Dina?